Cara merekam layar screen laptop menggunakan Pashtoon. Double click Pashtoonnya muncul seperti ini. Lalu kita klik screen record. Muncul seperti ini. Nah, ini ada banyak pilihan, kita pilih yang full screen without taskbar. Kalau kita pilih yang ini, seluruh layar ini akan direkam. Tapi kalau kita pilih yang ini, itu hanya yang bawah ini tidak terekam. Kita pilih yang ini. Kita klik record. Jangan lupa ini mikrofon dan speakernya diaktifkan. Lalu kita klik record. Nah, di sini kalau kita checklist, nanti sebelum video merekam kita diminta membuat judul. Judul rekaman ini apa, misalnya. Jadi kita klik di sini insert. Nah, di sini misalnya cara rekam screen menggunakan Pashtoon. Jadi kita ketik di sini. Kalau dua baris di enter. Ya. Lalu kita klik start. Ini sedang merekam. Nah, ini tadi yang bawah tidak terekam. Yang garis merah ini semuanya akan merekam yang ada di layar. Jadi semua kegiatan yang ada di layar itu akan terekam oleh Pashtoon. Berapapun lamanya dia akan terus merekam. Dan ini hanya sebagai contoh. Untuk menghentikannya kita klik Ctrl F10. Selesai, klik save. Dia minta nama file merekam dengan Pashtoon. Ini ada di desktop kita taruhnya, lalu kita klik shape. Ini langsung ini jadi. Sedang merekam. Nah, ini tadi